Nama saya Ria dari kelas 7 Sion. Saya mengangkas Sose dari Serdias. Flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah. 1. Wilayah Indonesia Asia Asiatis. 2. Wilayah peralihan. 3. Wilayah yang mendapatkan pengaruh dari Australia Australis. Wilayah Asiatis dan wilayah peralihan dibatasi garis wilayah C. Wilayah peralihan dan wilayah Australis dibatasi garis Weber. Jenis flora di Indonesia 1. Hutan hujan tropis, yaitu hujan rimba yang lebat disebut hutan heterogen banyak flora, ditemukan di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Ciri-cirinya A. Pohon besar tinggi dan rapat. B. Berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun. C. Keadaan di dalam hutan gelap. D. Banyak tumbuhan menjalar. 2. Hutan musim disebut hutan heterogen satu jenis flora, ditemukan jenis tengah Jatim, Nusa Tenggara Barat. Ciri-cirinya A. Pohon tidak terlalu tinggi dan jarak tidak rapat. B. Terdiri dari satu pohon, contohnya hutan jati dan karet. C. Menghijau pada musim hujan, menganggas pada musim kemarau. D. Pada dasar hutan cuma masih bisa tumbuh. 3. Stepa, padang rumput, lahan dengan rumput-rumput tanpa pemohonan, berada di daerah dengan curah-curah sedikit dan mengalami kemarau cukup panjang. Temukan dengan suku bawah Horus dan Timur. 4. Sabana, panjang rantai rumput yang diselingi oleh pohon semarak, ada daerah dengan kemarau panjang dan suhu panas, ditemukan di Nusa Tenggara, Madura dan di daratan tinggi Gayo Aceh. 5. Hutan bakau mangrove, tumbuh di pantai berlumpur. Pohon ini memiliki akar yang mampu menahan hantaman ombak laut untuk mengurangi abrasi. Erosi adalah air laut, ditemukan di daratan rendah dan pantai berlumpur. 6. Nomor 6. Padang rumput, tumbuh di puncak-puncak gunung yang memiliki cuaca dingin, ada di puncak Jaya Wijaya. Faktor geologi, jenis flora di Indonesia 1. Di paparan Sunda, Indonesia Barat. A. Flora Sumatera terdiri dari flora endemik Harwes Arnoldi, flora di pantai timur mangrove dan rawa gambut, flora di pantai barat melati dan lautan. B. Flora Kalimantan, sama seperti flora Sumatera, hutan Jawa tropis, hutan gambut dan mangrove. Di paparan sahu Indonesia Timur terdiri dari hutan tropis, hutan sagu, hutan limbah dan hutan mangrove. 3. Di daerah perairan Sulawesi dan sekitarnya terdiri dari hutan tropis, hutan limbah dan hutan mangrove. Persebaran fauna dari Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. 1. Fauna Asiatis Indonesia Barat menyerupai daratan Asia. Persebaran fauna meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Memiliki ukuran yang besar dan terdiri dari binatang menyusui, tidak berbulu indah, contohnya harimau Jawa, Madura dan Bali, beruang Sumatera dan Kalimantan, gajah dan badak Sumatera, banteng Jawa dan Kalimantan, kara dan orangutan Sumatera dan Kalimantan. 2. Fauna Australis Indonesia Timur memiliki Papua, seperti Papua, Kalimantan Aru dan sekitarnya. Memiliki ukuran kecil dan berkantong, memiliki ukuran yang berbulu indah, contoh
kanguru pohon, musang berkantong, beruang kasuari dan cendrawasih. 3. Fauna peralihan. Ini ciri khas yang berbeda dengan fauna asiatis dan australis. Memiliki Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, contoh komodo, anoa, babi rusa, dan burung manoa. Demikian, saya berterima kasih kepada teman-teman saya.